Presiden Joko Widodo resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir pada Rabu 16 Juni 2021. Prosesi pelantikan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pasangan ini ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan sebanyak 891.334 suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 lalu. Sebelum dilantik, Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir terlebih dahulu menerima petikan surat keputusan Presiden. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pasangan gubernur ini berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara yang merupakan tempat pelantikan. Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir dilantik berdasarkan Kepres nomor 81/P/2021 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Sulteng. Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulteng untuk masa jabatan 2021-2024. Usai pembacaan Kepres dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tim Liputan SWTV News melaporkan.